الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله kita dapat bersama-sama pada hari Jumaat, hari yang ke berapa dah ini ya, tarikh Islam kita 9 deh, 9 bulan Jamadi Sani 1445 Hijrah. Ada lagi lebih kurang 80 hari lagi nak masuk Ramadan. Maka saya berdoa semoga Allah Ta'ala lanjut umur kita, anak bini kita dan juga kaum muslimin muslimat supaya dia boleh Ramadan tahun ini pula. Amin ya Rabbal Alamin. Di pagi ini insyaAllah kita akan sama-sama belajar ayat daripada surah Kahfi yang mana akan kita sambungnya yang kita mengaji dah dua cerita dah iaitu Ashabul Kahfi, yang kedua Ashabul Jannah, dua orang saing yang ada kebun. Hari ini ni iaitu yang ketiga, yang ada empat cerita semua dah. Yang ketiga ni iaitu Ashabul Kahfi, apa ni, Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ataupun bahasa Arab dia panggil Nabi Khidir. Khidir, bahasa Melayu kita Khidir. Tu antara kita apa kita nak mengaji pagi ni. Saya nak baca ayat dah, 2-3 ayat, lepas tu kita masuk dari isi dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma' al-bahrain aw amdi huquba. Falamma balagha majma' bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Falamma jawaza qala lifatahu atina ghadaana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Alhamdulillah. Sebenarnya ayat dia tu panjang lah. Lebih kurang 20 ayat lebih yang Tuhan ada ayat tu. Saya baca sebahagian saja untuk kita masuk dalam isi dia. Jadi asal usul sebab yang Tuhan perintah kepada Nabi Musa kena pergi duk cari Nabi Khidir tu, sebabnya yang Imam Ibnu Katsir dan juga ulama-ulama tafsir lain ayatnya, satu kali Nabi Musa berkhutbah dalam masjid dia. Nabi Musa ni Nabi dan Nabi ni dia jadi Tok Imeh dengan doi tamneng dia tu dah. Maka dalam masjid dia lah Tok Imeh semayah. Dia semayah jemaah kita juga. Dua kali sehari dia. Pagi sekali, petang sekali. Kita ni lima kali sehari. Jadi Nabi Musa khutbah dalam masjid dia. Hei sahabat-sahabat aku semua. Di atas bumi ni ada dah pihak lebih alim daripada aku. Dia kecek pasal tu dalam tebah ni. Ada orang atas muka bumi ni orang ada ilmu lebih pada dia. Maka perkataan itu Tuhan tak kena. Tuhan rasa Tuhan rakyat kata tak kena Musa. Engkau mengaku pasal mana kata mu aling nombor satu kat dunia ni. Ada lagi hamba ku yang ada ilmu hak mung tak tahu. Sabit kita tak boleh tak boleh nak puji siapa-siapa kata dia lah yang paling alim di atas muka bumi ni, tak boleh. Setara Nabi Musa pun Tuhan tegur lagi. Tuhan kata tak kena kecek pasal tu. Tak kira lah dia tu bijak ilmu ke apa, ilmu ke apa nama hak dia bijak, tak boleh kita nak kata pencin dan belok ni main milau. Tak boleh. Sebab apa? Sebab seseorang ini tu hawa ilmu yang berlainan. Yang berlainan.
Nah, kita nak akad dia siapa lebih pada orang semua tu, itu benda yang Allah Taala kata yang ni dekat kecek pasal tu. Hey Musa, ni tegur kita. Nah, tegur. Nah, tegur Nabi Musa, tegur awak kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu itulah Tuhan, nah seolah kata denda Nabi Musa. Ambi murian sikit. Kecek pasal dak ada apa ni? Ada fikir dulu ni. Ha, maka hey Musa, aku nak hajar mu sikit dah. Mung kena jalan musafir pergi cari nah seorang nabi aku yang nama Khaidir yang ngaji ilmu dengan dia. Ha, nah ajar nah kepada nabi dia, sebab nabi-nabi ni dah boleh panggil napa anak itu sikit ya. Tuhan pun betul lah dah takut nah orang belakang duk nah turut dia tu. Ha, sebab punam ni dah kalau dia ada jatuh rei kan nah kalau tak betul selalu makmum hutang ni akan turut jatuh rei. Betullah nah nabi-nabi ni sebagai ketua tiap-tiap zaman umat dia ni dah nabi lah yang paling tinggi sekali nah punam sungsut zaman dia tu dah. Maka punam ni kena betul rei molek. Nah Tuhan betul halau dah Musa, aku nak ajar mu dah. Mula-mula yang kecek pasal ni. Maka di situlah marinya nah caranya Nabi Musa nak musafir ni. Nah, iaitu dan tetekala berkatanya Nabi Musa kepada seorang sahabat dia. Nah, nama gapo ni sahabat ni? Ha, ada pia boleh royak tak eh? Nama gapo sahabat Nabi Musa? Nama Yusha. Nah, terima kasih. Nah, Yusha bin Nun. Ha, nah sahabat Siddiq Nabi Musa lah. Ya tiap-tiap nabi ni ada seat egg dia. Nah, buat kita lah acan kru ni, ale bilik ni seat egg kita yang ni. Dek shining, nining. Sebab orang yang paling nah, orang panggil apa dia? Den pada orang lain. Ha, tu makna seat egg. Nah, ni Yusha ni dah. Jadi seat egg orang Nabi Musa. Nabi Musa pun pilih lah. Nah, sahabat dia ni pergi musafir dengan dia. Sebab apa kah Nabi Musa tak musafir sore? Nah, ulama mari buat pula wikra ni, wikra. Satunya untuk nak boleh pahala semaya jemaah nah bersama dalam musafir. Ha, ni jemaah ni dah. Nabi Musa pun digalak jemaah juga. Mungkin kata zaman Nabi Muhammad saja. Musafir ni dah. Nabi SAW tak sewa kita musafir sore. Paling-paling tak ada kena dua orang. Untuk saat ni lah nah jemaah dalam semaya untuk boleh pahala 27 nah. Tak ada jadi rugi dak suang musafir 4-5 hari tu. Nah, ha. Yang kedua, kalau ada susah payah sakit demam, nah uzur gapo tengah jalan, ada orang tolong. Ha, nah silatnya glecohnya, nah kaki patah ke, nak buat kan kalau sore misalnya. Nah, ataupun di senam bin di mana, nah nak masuk bilik air nak gapo, apa ni kapau kita gapo kita. Pemel ikut tok-tok kat luar dah ambil demo curi demo misalnya ada dua orang ni uncaikan boleh tolong aku tunggu sat eh aku masuk bilik air sat apa gile pula selagi ada gapo mudah tolong nah tu tujuan yang Nabi SAW nah hajar kita umat dia musafir yang ni musafir sore nah we ada dua orang paling bawah nah baik lepas tu apabila adanya gapo dia adanya orang musafir orang nak ken pai tu dah kena latih imam ataupun punam dada dentang misalnya. Ha ni pen adab ngetok nemo jadi amir jadi ketua dalam musafir. Ada gapo-gapo ketua ni lah akan jadi wak keputusan. Kita nak maya jambak tak kedeng ke tak akhir wak kita weh. Ketua tak sin hai amnat dia tak akhir ya. Tak apa amo lewat lewat on ada petubai nak ubai bagi maya dengah di sunapum lah pakok dia lagi bagi panggil kan tak sin cai saat ni tu we kepada punam. Ha tu cara dia nah baik. Tetekala Nabi Musa nah heret dan ajaknya anak murid dia ataupun sahabat dia nama Yusha nah pergi kepada nah musafir pergi cari ilmu. Maka nah dia Nabi Musa royak kepada Nabi Yusha kata, nah kepada Yusha kata, aku tak akan buti siapa aku ni, nah siapanya mutalamak nah yang kita nak pergi. Maksudnya tak akan buti dalam jalan ni nak pergi bersapa selalu dah. Kalau sehari sapa pun dah. Kalau kena jalan tapa malam pun malailah. Ha, wa umman Pak Nabi Musa.
Eh, tak ada kata nak pergi sejar dua jar, relax dulu, tak sih, tak sih. Nak pergi usapa, pau mai, mata lama, cut mai, pelai tang, lebih banyak. Haa, tu cara kita, nah, cara Nabi Musa royak kepada buat kau tolong dengan orang yang pergi kali dengan dia. Eh, yang dia kata, pergi sejar dua, putih. Putih hasta, tak sih. Kam kau tolong luang na, nah, penting. Dalam musafir, Eh, kita ni kita ada kamsap hawela cik deh. Ha wela deh. Kita ada nat mai 3-4 ti nak pergi ni. Wela samkan nah lewat setepak ke. Lah hok lang talabi. Ha kita jaga hawela deh. Ko tok lung tong ton nai kan den tang neh. Ha sama ada gi tasnak seksa ko, sama ada gi dungan ko, obrom ke, wi ada ko tok lung. Neh ni orang panggil ko tok lung ni. Neh. Ha. Maka apabila situ Nabi Yusyak pun terima apa yang Nabi Musa tu nah royak dia. Aku tak akan buti nah sehingga sampai kepada tempat jumpanya dua laut. Ha Tuhan royak Nabi Musa kata tempat namu nak jumpa dengan Nabi Khaidir tempat yang dua tele bancupkan, song tele bancupkan. Ha mana? Kamu pergi? Ha tengok pas GPS ada itu. GPS ada nak pergi kan apa dia sat itu. Ha GPS ada. Waktu dah pau tahu ke pau mai kata nak pergi tempat yang laut dua laut tu mari jumpa. Oh, bukan tak ada cut ke video tu. Eh, kalau kita boleh tang GPS dah. Oh, dia mau hantar location kau wei sikit. Rongrai kita nak pergi park tak kena wei. Tek sikit dah ada terasa. Eh, ada pun wei kau taksi nah, pun sampai ni rongrai ni nah. Ni, kau song dia location malah. Ai. Kita ada ni pau mai di tempat yang dua laut jumpa situlah mu akan jumpa Nabi Khidir waktu dia pergi nah Musa pun pergi nah ataupun aku kena jalan sampai bertahun-tahun pun dah aku nak jalan lah tak sia buti tak sia nak mandak tengah jalan ni dia panggil nah orang ada ilmu orang nak ngaji ni kena ada hembah yang paling tinggi ni ulama ambil sini dan ngaji kena we sok jalan. Eh tak sing ngaji sekerat, eh tak lawa dah weh. Kuasa nak undur dah weh. Kuasa nak tekok lain weh. Tak boleh. Kuang mungman lah dalam cari ilmu ni kena weh ada. Kena tanda dalam hati anak-anak fa'ita semua. Hati-hati anak murid fa'ita. Nak selusik luha fa'ita. Weh mungman. Nah, weh ada tunti. Dalam hang ngaji. Eh tak sing main-main. Nah, ngaji. Kau lepas-lepas ada lah. Kau kepan pun lah. Tak sing lah. We ada nah pemahaman dalam kan seksa. Nah Imam Syafi'i pesan nah. Nah, nekaro nak boleh ilmu ni satunya kena wajtihadin, kena bersungguh. Kena orang panggil mukmanat lek usaha. Ha pada istilah nah mak kita. Ajeh. Eh, ni tak bacalah sejarah-sejarah berjaya saat ni lah. Neng nak dapat cai kaum sambrek dalam ngaji dia, kaum mukman nah tang cai dalam nah belajar nah dan cari ilmu dia. Baik nah. Mana kata walaupun kena jalan sampai bertahun-tahun lah misalnya dah. Aku nak pergi sapa juga tempat hak Nabi Khidir duduk tu. Allah. Baiklah. Nah, gilah buat dia weh. Falamma balagha majma'a bainihima. Maka tatkala sapa dah tempat yang dua laut itu berjumpa. Sapa dah. Nah, sapa dah tu dah. Nabi Musa dengan Nabi Khidir tu jadi tidak terlitah kata situlah tempat hak nak jumpa dengan Nabi Khidir. Ya, jadi makna kata mungkin dengan jalannya jauh berapa kat dah. Tak ada nak perhati. Kata tu hak dia tempat hak dia nak buti tu ya ledah tu. Tempat dia tu dah. Apabila nah siapa di tempat dua laut saat ni dia terlupalah nah ikan dia bawa ikan seekor untuk buat bekal dalam jalan-jalan ni. Ha ni satu juga daripada apa yang kita boleh ambil faedah sini dalam musafir kena ada bekalan. Nah, yang ni ada kena ada bekalan bawa nak sebiang nah. Ha kalau kita agak duit pitih kena ada nah, kena ada serpa kita kena ada kongsai campen tu bekalan. Nah, zaman dulu kalau orang Arab dulu Tuhan marahnya sebab pergi buat haji nanti nak minta sedekah demo. Nah, nanti nak minta nah. Ha, pergi jadi nah minta sabe ke Mekah tu. Atas. Pergi kena ada bekalan nak pergi Mekah. Pergi buat haji buat apa? Cedar dah. Nah, kalau mengita kat bayar tak sah siap dah. Nah, 300,000. Cukup dah.
kakin khati pakka keng bin cukup dah. Lepas tu sekadar nak makan lah 230,000 boleh beli konfa kok anak bini dah. Kok wore-wore. Ha lagi eh. Tu mana kata sebin. Nah dalam Quran apa besar nah. Wa tazawwadu kena bekal kata weh. Oi orang haji tu. Yang nanti dok nah. Kita air dan mo susu dan mo tepung dan bagi saja. Yang ni. Ha tu panggil kantimkan dalam musafir. Ha malaikat nah kita cadel belaka dah. Ambil duit hilang. Tu mana ke habis tu dia ada satu jenis zakat yang panggil ibnu sabil. Satu orang yang boleh terima zakat ibnu sabil lah. Orang tentang tikat sabil. Ya ada cedek dah bekalai tapi hilang. Nah, duit hilang habis kalinga bad. Nah, ATM lah kalinga gapo nama gunsut. Ush. Orang pasal tu boleh ambil zakat walaupun rumah dia tu kaya sekalipun. Walaupun dia dengan dia pensen sekalipun, dia boleh timur zakat masuk dalam rentang dia. Sebab ibnu sabil orang yang musafir yang putuhnya bekalai dia, yang hilangnya bekalai-bekalai dia. Itu mana ibnu sabil. Ha baik. Jadi, Nabi Musa, dia cedai bekalai makan ni. Itu ikan. Ikan tu dah dalam tafsir kata dia makan dah sekerak. Nah, makan sebelah lah, ikan besar lah, kata-kata lah, ikan besar. Nah, kita kata kalau gang makan giri, ke giri besar-besar lah, 3-4 kilo tu. Makan sebelah dulu lah, sebab dia panggil, cedek pula sepia lagi. Apa bila siapa sudah pada makan ikan, makan tengah hari situ tu lah. Maka dapat ti kata dia terlupanya. Terlupa, apa dia? Terlupa ikan, sudah makan, tinggal sebelah lagi. Nah, gitu tinggal ikan sebelah lagi hak lebih tu. Nak ikan saat ni hak tertinggal saat ni tu dah. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka dia pun lah cari ngesok gi. Gi turun dalam laut. Masuk dalam laut. Dalil kata tempat dia buti makan ikan tu dah. Tepi laut dah. Habis ni dalam ayat kata fil bahri. Ya ikan tu sebelah lagi dah Tuhan dia dihidup. Ulama kata hidup pasal mana makan dah ikan. Dalam tafsir ayat pula semasa dua orang tu buti tu dah ambil semaya buti nak antara sebab nak buti tu buti semaya. Nak semaya kena ambil semaya. Ambil semaya saat ni tu air semaya hak Nabi Musa dah setengah kata hak Nabi Yusha ngecik kena air. Ngecik dia kena ikan hak makan dah. Maka jadi hidup semula ikan. Ni mukjizat dia panggil. Mukjizat tak ada pelik benda tu tu. Padahal mukjizat tu hawi kepada nabi-nabi dia. Nabi Musa pun nabi, Nabi Yusha pun nabi juga. Maknanya akan jadi barakahnya air semaya saat ni tu ngecik kepada kepada ikan, menjadi ikan yang mati dah tu boleh hidup semula turun dalam laut. Allah. Habis tu dah. Orang-orang hak kok arak nang dan hak fausa-fausa tu memang biasa jumpa ikan hak pasal sebelah. Ikan sebelah maksudnya ada bulan sebelah ni dah tak ada isi. Sebelah ni ada isi. Dia panggil ikan Musa. Ikan hak Musa makan. Kali kita terbuka dalam net tak apa dah. Search Google. Tak cari ikan hak pasal kelak lah kata. Sebelah yang ada nampak orang panggil kang dia tu dah tulis tu alik ni penuh isi sebelah lagi tak ada isi langsung ikan Musa katanya anak cucu ikan yang Nabi Musa makan ni. Allah akibat ni jenizat tu nak we ada jadi dah jadi tamnan pentamnan Tuhan ni dah nak we tiap-tiap Nabi dia tu ada tamnan supaya orang belakang boleh ingat insyaAllah dah lepas tu apabila ikan tu dah dia pergi masuk dalam air dah pergi semula hidup semula falamma jawaza maka tetekala sudah berakat gila tinggal ikan tu dah Nabi Musa pun wayaklah kepada fatahu iaitu Nabi Yusha sahabat dia mana makan ni kita weh puasa lapar dah weh kita jalan jauh dah ni. Maka bagaimana boleh tak kita buti makan setahu weh. Maknanya lepas pada tinggal ikan tu dah pergi jauh pulak. Jauh pulak dah. Wasa lapar pulak. 3-4 jam jalan tu. Lapar pulak weh. Jadi makna kata lepas pada jalan banyak dah lah tu. Apabila lepas banyak tu lah. Nabi Musa pun
minta makin ni kepada sahabat dia. Mana makin ni lebih lagi kes sebelah ni tadi dah. Ha, Nabi Musa ingat. Minta lah untuk nak makan. Bo sampai situlah Nabi Khidir pun kata, "Ha, hei Nabi Musa. Ingat tak kau kita buti tengah jalan tadi tu dah? Kita makan dah sebelah tu dah. Aku terlupa ikan situ." Terlupa ikan. Jadi mana kata kalau turut sungguh kat Nabi Khidir ni berperang dalam nanti ni. Apa dak cakap imolat samparaknya. Panggil kira ni. Kalau kira mana kata boleh ambil laki nak kira ni dah. Boleh ambil orang panggil dena lah. Apa mu? Lelak we tinggal kelong misalnya dah. Tinggal kelong di rumah. Kelong macam raka pan song pan lah. Pen moon. Kalau hilang buat mana? Misalnya kalau lonely ya. Kena ada matakan lah. Buat mana tak sambil lupa pula. Apa nak cari duit mana pula beli kerati beli pun. Gagal lah. Ni kek. Tapi Masya Allah semua. Jadi Nabi Yusha ni dia kata, "Dan tidak melupakan aku malaikat syaitan." Nabi Musa, syaitan ni aku lupa ni. Syaitan lah. Kita terlupa ni syaitan. Syaitan. Lupa gotu, lupa goni. Lupa orang panggil ilmu kita mengaji dah. Orang panggil syaitan dah. Kerja syaitan. Yang awak terlupa benda-benda yang molek-molek, benda-benda yang berhajat, kita berhajatnya terlupa ni, amalan syaitan. Habis tu nak kita buat kita ingat pasal tu, auzubillahi minasyaitanirrajim, auzubillahi minasyaitan. Hamba syaitan. Hamba. Wasa orang panggil apa ni? Kadang-kadang dia semaya, duk semaya hati tai kok lain agak di syaitan tu dah. Ingat kok dunia, ingat kepada benda luar semaya tu. Lagi lah maya subuh lepas daripada ustaz ni apa ni tafsir ni lagi makan nasi ulas katim mano ni ha ada ingat dah maya misalnya boleh auzubillah minasyaitanirrajim boleh dah ada kata salah apa dah sebab auzubillah minasyaitanirrajim ni ayat Quran juga boleh kita baca ni semaya masa kita wasal lalai wasa orang panggil hayat di syaitan auzubillah minasyaitanirrajim boleh. Sebab syaitan tu. Kerja syaitan. Nak awi kita tu dah. Tak ada you kat mana kat betul dalam bersamaya. Sebab nak awi kena potong kening kita. Pahala kurang. Kalau 1,000 tinggal 500 lah. Sebab 500 lagi tu tak kening. Sebab ingat benda dunia dalam semaya. Syaitan. Jadi Nabi Yusha ni ngaku kepada Nabi Musa. Hei Nabi Musa. Tak aku terlupa ni syaitan lah biar aku terlupa ni. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. Lepas tu, folio pun apabila terlupa ni, kapo nanti dia ni kena klik pergi cari semula lah. Tengok lah sebab terlupa dah buat kan dah. Nabi Musa pun hai apai. Ni punam. Punam lah. Kena hai apai luk no. Terpanggil mi suan rapid chok rungkan. Tak sebab kata kalau dia kita lah. Kita jadi pun lah. Pun dengan tang-tang kalau dia. Kalau pit kan. Mai dia. Lepas aku fight tu. Finding ya. Ya tu. Mai dah. Kena rapid shock. Ruangkan. Sebab kita tu. Nabi Musa pun. Aku pun lupa nak royak kata. Ingat-ingat hati ike-ike. Okay dah. Jadi. Punam diri ni. Mai kuang je. Jon ความ pit nah ทั้ง หมด ให้ ให้ ลูก น้อง แล้ว ก็ เอา ดี เข้า ตัว เอง คน เดียว นี่ หลัก การ เป็น ผู้ นำ salah kita dulu kita sebab kita salah salah kita kalau orang lain mari tamni uno kita ผม เป็น คน pit เอง ครับ kita kena เป็น คน แรก kena รับ misalnya หัวหน้า kita hop sah pada kita mari ออก mari duk ทำไม คุณ ปล่อย ให้ น้อง ทำ แบบ นี้ ออกไป ครับ ผม ไม่ ได้ เตือน ลูก น้อง ตรง นี้ เดี๋ยว รอบ หน้า ผม จะ ให้ เขา ได้ นะ พัฒนา ตัว เอง ให้ ดี ขึ้น นะ คิด ตัว เรา เป็น ไม้ หน้า ป่ะ นี่ เป็น ด่าน หน้า ดู ครับ แล้ว ไง ต่อ ผม บอก แล้ว ไม่ รู้ ไม่ เคย ฟัง ผม เลย ไม่ รู้ จะ ไง ปะ งี้ แล้ว ป่ะ ปิ นี่ ไม่ ใช่ หลัก ผู้ นำ การ เป็น ผู้ นำ ก็ ไป ใส่ นะ ไป ใส่ แล้ว ป่า ก็ ลง หา จ๊ะ ไม่ ได้ ใจ ลูก น้อง tapi kalau ผู้ นำ แบบ มูซอ นี่ ได้ ใจ ทั้ง รัง ร้อย เลย ได้ ใจ นะแต่ว่าเป็นคนรับในคนแรกเลยในการที่จะเผชิญกับในเสียงต่างๆรอจอมแม่ได้ตัวมันเนาะอาเคเนาะได้ยัดดี
Cok long doi di mana kata Nabi Musa pun tak mai dah nah mai dah ya panggil tamnik Nabi Yusha. Bahkan dia kata tak apalah aku pun terlupa juga nah lupa nak ingat mung suruh dosa ambil habis barang-barang tu. Maka dia keliklah kat dia weh. Kelik siapa kepada hak dia lupa ikat tu jumpalah nah seorang nabi fa wajada abadan min ibadina. Jumpalah seorang hamba kami yang mana atainahu rahmatan min indina, yang kami wi rahmatnya kepada dia Nabi Khidir masya-Allah. Dan gapo lagi yang kami wi dia wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami bui satu ilmu nah sampai dia panggil ilmu laduni. Dalam Quran kata wa 'allamnahu min ladunna, kami hajar Nabi Khidir ilmu daripada kami. Nah, istilah ulama tok-tok guru itu leh ilmu hak Nabi Khidir ada ilmu laduni. Ha yang ambil sini ya. Nah, ilmu hak tu hari dia yang takwi kepada orang lain. Ilmu gapo? Ilmu tahu benda hak akan terjadi dalam anakot. Tu mana kata ilmu laduni hak tu hajar. Nah, patutlah. Nah, kita kena wuti sini dulu. Ha, wuti apa tu? Wuti awi Nabi Musa dengan Nabi Khidir tu, nah, ta'aruf nah, kena tamkam ucapkan dululah. Ha, bi masa dia tu ucapkan dulu ustaz. Nah, baru rupai temari ya. Nah, ha. Alih, nah, mau ke jumpa pak. Allah, nak ngaji lah tu ke jumpa dah. Buat week cup rek, nak 6 tu. Nah, kru chi arai, te chi arai. Ha, nah. Kata เราจะตกลงมีข้อตกลงยังไงในการเรียนเนี่ยนะเราตกลงกันในวิคาบแรกอย่างไรคาบนะมาตาอารุคิตาวินาบิมุสอลาบิคอยเดตุนะเดียววักกันาเลสตุนะบัตรมังรุเปชอัลลอฮ์ยาจะเริ่มเดินทางงานจีฮอนาบิมุสอนิ่งบุกยังงานจีจะเลยห้องสี่เหลี่ยมเลยงานจีไปใส่สู่โลกกว้างกาลุลอนิ่งก็ฝึกสากิจฝึกปฏิบัติจริงนะดาเลที่ทำงานngaji syariah nah tapi kena pergi fuq ngaji tarakat Islam saakon Islam ngaji bahasa Arab tapi kena pergi fuq ngaji jadi lam di rumpayaban di bakok bentong bab nan dari itu jadi PhD saja pandai nah di segi so 2 3 bopop kamu kata kita royak sanja mudarabah macam mana tu ya oh tak boleh royak job syariah salah apa sebab memikan fatibati. Dia mocok pasal Arab. Nah, jumpa dengan Arab. Dia tanya, yo, sakit perut, sakit gapo tu? Oh, tak pandai. Ustaz, weh, kita malu. Weh. Kita tak wani. Weh. Apa tu? Maidai kekan, persepkan, cakap, pati baci. Tu ni ni. Kau panggil Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Bukan adik selo ngaji. Dok. Eh, Khidir, aku nak ngaji dengan mu tu lajar aku. Dok. Nabi Khidir kata, gih, kita pergi jalan orang. Jalan orang. Untuk nak ngaji, sambil belajar. Nah, rian ru nak hong rian. Nah, tu cara Nabi Khidir nah ngajar Nabi Musa. Nah, insya-Allah rupai nah kalau tu hepan nyomo, nah kita mari sambung apakah ilmu-ilmu yang Nabi Khidir nak hajar, nak taithot kepada Nabi Musa alaihi salam insya-Allah. Nah, kata ada gapo nak tanya dah kalau orang panggil ngaji hari ini ni, ada gapo nak tanya. Nah, ayo tak ada tanya banyak hari ini. Nah, dah. Bakal tanya awak, saya kena tak mau. Nah, tanya dia. Tanya gapa-gapa tak boleh, saya. Nah, tanya dia. Habis sekali nak tanya hari ini dah. Ada gapa nak tanya dah. Ha, berkaitan dengan hari ini. Sebelum nak main sama dengan grup eh. Bahrain. Bahrain ni kalau tu dalam ketua tu negeri Bahrain. Bahrain tu song-song tale tu. Arab dia panggil Bahrain. Ya. Tepat tu tu. Dah. Sebab Nabi Musa itu Mesir dah. Mesir. Mesir jadi dia tentang di Bahrain ni agak tu. Bukan sama dah tu. Tapi kata aku nak jalan walaupun setahun pun kena jalan. Nabi Musa kamu mandi. Duduk di Bahrain. Nah, Bahrain. Nah, tepat dua, nah dua tele main jumpa. Nah. Tu panggil setan ti kalau zaman learning tu dah. Ulama kata situ dah tu, Bahrain. Nah, Bahrain. Mesir di Bahrain ni. Kalau dah apa sibuk kelo pun dekat-dekat. Kalau dah siapa pun.
Nah, kalau kita tengok dalam Google sekali lagi dah. Nah, telah ambil ayat Mesir pergi di Bahrain. Nah, berapa ribu ratus kilo tu, nah, 4500 kilo tu tentu dah nah. Dengan kapal 1000 kilo. Boleh. Bedung apa dah? Boleh faham dah? Alhamdulillah. Dah, kalau itu sekadar tu hari ini dah. Aku lukau lihaza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.